الفاتحة على روحي سنة المعدر الله يا بن عيسى وإلى روحي سنة الأستاذ العظم الفقير مقدم محمد بن علي بلوي، خصوصا إلى روحي صاحب الكتاب المجدد الإمام الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، خصوصا إلى روحي صاحب الولاية وصاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، خصوصا إلى أرواحي السيد الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حافظ بن شيخ باقر بن سالم والسيد الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني الحسني والشيخ باولي النقشبندي، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا وأولادنا ولأزواجنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله إذا وشاهم برحمة ومغفرة يسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، الحمد لله وشكر الله kita dapat berkumpul setelah bercuti ya, satu kuliah bercuti. Kita dapat berkumpul di majlis Taman Syurga ini sebelum Zuhur, kuliah tasawuf yang diadakan 2 minggu sekali setiap hari Khamis sekitar waktu beginilah, membicarakan kitab Risalah Adab Sulukil Murid, tasawuf ataupun tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Pembersihan diri ini, belajar tasawuf ini bukanlah untuk kita terbang jalan atas air atau apa, tidak. Tasawuf ini, orang kata jangan belajar tasawuf. Ini yang mengeluarkan statement-statement jangan belajar tasawuf. Jikalau dia jahil dan dia tahu, dia wajib bertaubat. Jikalau dia memang tahu tapi dia mengingkari, ini orang masalah, jangan dengar. Ini orang jahil murakab. Jahil murakab ni jahil bertingkat-tingkat. Jahil semalam belum habis ditambah dengan hari ini punya kebodohan jahil. Hari ini punya belum habis, esok dia tambah lagi, lusa dia tambah lagi. Bertingkat-tingkat kejahilannya. Jauhi orang-orang begini. Tasawuf ini adalah ilmu yang tinggi. Fiqh juga ilmu yang tinggi. Tauhid juga ilmu yang tinggi. Dan para ulama sudah menyebut tasawuf ini ialah ilmu fardu ain. Janganlah kamu mati sebelum kamu mempelajari 3 ilmu ini. Kata siapa? Bukan ustaz kampung, bukan ustaz taman perumahan, tetapi ulama-ulama salafun salih yang mu'tabar. Apa 3 ilmu ini? Fiqh, tasawuf dan tauhid. Fiqh dan tauhid, ada yang kata tidak perlu tazkiyatun nafs. Dalam fiqh ada tazkiyatun nafs, tasawuf dah ada, tauhid pun sudah ada. Tauhid kita belajar asmaul husna segalanya, tetapi itu sifat Allah. Bagaimana kita nak membersihkan hati kita, inilah kita belajar. Dan ini kitab yang basic. Kitab yang basic permulaan untuk orang-orang yang hendak menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi sebelum ini, minggu bulan lepas saya, bulan lalu sudah di saya sebut, ketahuilah sesungguhnya tidak menjadi masalah, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, jika engkau bergerak mencari rezeki selama melakukannya dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Tetapi yang menjadi masalah dan dosa adalah jika hati tidak dapat tenang, fikiran, kesenangan dan kegelisahannya disebabkan persoalan rezeki. Itu sudah kan? Sudah, amin ya? Jadi Allah sudah menyebut
فابتغوا عند الله هي رزقه وعبدوه واشكروا له. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Surah Al-Ankabut. Jadi apa yang kita nak takut, Allah sudah tetapkan rezeki kita. Allah ada juga ayat Al-Quran yang lain yang maksud ayat itu, rezeki ini kepada haiwan melata semua. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Ibn Abbas, ba itu digunakan dengan huruf ba. Apa huruf ba? Bismillahirrahmanirrahim itu meliputi segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim kunci segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim al-bari'u, Allah itu al-bari'u. Kemudian sin, as-sami'u, yang maha mendengar. Bis, kemudian setelah sifat-sifat Allah, Allah mulakan dengan pertengahan tu, zat Allah. Apa tu? Allah. Bismillah. Ha, ismi Allah. Eh? Bismillah. Kemudian mim, Malik. Allah yang punya kerajaan seantero alam. Alamin, Malik. Ba, sin, mim, Malik. Baru alif, Allah. Al-Bari'u, As-Sami'u, Al-Malik, ya. Ini tiga sifat Allah yang sangat besar. Kemudian Allah di pertengahan itu, Allah. Apa itu Allah? Satu-satunya Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman untuk semua makhluk, kafir, Islam, beriman, binatang, tumbuh-tumbuhan, segalanya. Ar-Rahman. Ar-Rahim khusus untuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kenapa tidak sebut orang Islam? Kerana orang Islam pun ada yang munafik, mengucap dua kalimah syahadah, memakai pakaian Islam tetapi hatinya mengingkari. Seperti belajar tasawuf. Sedangkan kala Rasulullah SAW, innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat luaran kamu, tetapi Allah melihat hati-hati kamu. Luaran kamu itu adalah Islam, hati-hati kamu itu adalah iman. Itulah tasawuf. Sebab itu Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman sahaja. Orang Islam Ar-Rahman. Itu ada dalam kitab antara tafsiran ulama daripada kitab syarah tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Surat ini perenggan yang terakhir, tetapi ada lagi satu muka surat lagi. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu telah berkata, pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad bin Alwi Al-Haddad, semoga Allah meridai kata-kata, wa mimma yadullu ala kharabil qalb ihtimamil insan bima yahtaju ilayhi fi waqtin lam yakhruj minal adami kalyawmil muqbili wasyahril ati. Wa qawluhu إذا نفدا هذا فمن أين يجيء غيره وإذا لم يجيء الرزق من هذا الوجه فمن أي وجه يأتي ومما يدل على خراب القلب. Termasuk tanda-tanda rosaknya hati seseorang itu adalah jika ia cemas dengan keperluannya pada masa yang belum terjadi, seperti hari dan bulan yang akan datang. Besok macam mana aku ni? Tinggal $20 je. Macam mana? Ngam-ngam aja 20. Ngam-ngam. Tapi Allah Ar-Razzaq. Nah, ini nak cemas apa? Dan juga ucapannya, ucapan orang ini, jika ini habis, apakah mungkin datang selain ini? Jika rezeki tidak datang dengan cara ini, dari mana lagi akan datang rezeki? Dari mana-mana lagi? Daripada Allah. Daripada Allah.
Jangan cemas. Apa yang nak cemas? Saya beri satu contoh. Ini bukan kata bangga diri. Ini contoh supaya orang lebih dapat relate. Kerana ia terjadi pada diri saya sendiri. Waktu tu saya kerja di salah satu masjid di timur Singapura. Masa tu saya masih menetap di Johor Bahru. Duit saya, Cina kata ngam-ngam ho. Ngam-ngam ho. Kalau pergi, kalau balik, besok macam mana aku nak datang kerja? Ha, ini cubaan hati ni. Kalau datang kerja, macam mana aku nak balik? Ha. Kemudian, saya dongak ke langit, ya Allah, aku redha atas ketentuan kau. Itu saja. Masjid sudah tutup, saya sudah kunci, cuma satu gate saya tidak tutup. Saya pun masuk dalam bilik, salin pakaian, masjid sudah gelap. Satu gate tu saya tidak tutup, tapi saya tutup ini. Tiba-tiba dia ketuk pintu, tutup, sudah gelap masjid. Masa tu saya ada jual madu, satu jalon, satu kilo, 500 setengah kilo, madu Yaman. Tiba-tiba dia ketuk pintu, saya kata, siapa yang ketuk ni? Saya buka pintu, ada seorang kawan saya, teman saya, dia kata, madu ada. Macam nak beli dadah. Madu ada. Dia datang, mesti dia beli. Selalunya dia datang, tidak pernah dia hampakan, pasti dia beli. Saya kata, nak madu yang macam mana? Macam mana? Madu yang macam mana intinya? Saya berilah. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ha, ini tester lah, kasihlah setengah kilo. Dia test sikit. Eh? Test. Ana yang nak yang ni, berapa nak, satu kilo ke setengah kilo? Satu jalon dia nak. Contoh saya tinggal duit saya kata $40 eh. Tahu berapa satu jalon? $800. Subhanallah. Kuncinya, ya Allah aku redha atas ketentuan kau, ya Allah. Inilah kita nak masuk bab makam tajrid. Ada orang yang dipaksa oleh Allah untuk masuk ke makam tajrid. Apa tu tajrid? Dari perkataan jiradah. Apa tu jiradah? Menelanjang, mengupas sampai kosong, tidak ada. Maksudnya apa? Tidak ada usaha aku, semuanya daripada Allah. Ada orang yang Allah paksa untuk ke makam tajrid. Ada orang yang Allah, yang orang itu perlu berikhtiar daripada makam asbab, kemudian baru ke makam tajrid. Nanti saya terangkan di sini apa makam asbab dan makam tajrid. Makam tajrid ni ahli tajrid. Makam asbab orang awam. Kerana saya kerja, alhamdulillah, Allah beri saya ini. Alhamdulillah, itu ahli asbab. Ada orang yang dia tidak berikhtiar. Dia tidak berzikir sangat apa, tetapi Allah nak dia masuk ke makam tajrid untuk selamatkan diri dia. Jadi Allah akan beri dia kesusahan. Dia ikhtiar begini tidak jadi. Dia ikhtiar begini tidak jadi. Dia minta orang bantuan. Asbab makhluk itu boleh bantu dia, tidak jadi juga. Akhirnya dia meluru lari kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan dia merayu dan meminta kepada Allah. Apabila itu pun tidak jadi, dia akhirnya dia meminta, dia merayu terus sampai dia hilangkan diri dia sendiri. Bukan kerana Allah tidak beri itu, para ulama menyebut. Ini saya kata-kata ini semua daripada kitab-kitab daripada para ulama. Ulama menyebut Allah tidak memberi kerana dia masih lagi Allah. Wallahu ya'lamu ma fi sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam, senantiasa tahu apa yang ada di dalam dada-dada kamu. Maka dia berdoa, Allah tahu yang dia masih lagi ikhtiar doa aku. Sudah tidak boleh ikhtiar yang lain. Sebab akibat, sebab akibat, sebab ini, akibatnya dapat ini. Kan, itu asbab. Jadi dia berikhtiar dengan doa. Masih lagi keikhtiaran. Akhirnya dia, ya Allah, aku serahkan semua pada engkau. Terus dia tajrid, la haula wala quwata illa billah. Bukan kerana doa aku Allah beri ini, tapi kerana Allah, kebaikan Allah, Allah beri ini. Akhirnya baru Allah beri dia, barulah dia sedar. Daripada situ barulah dia masuk menjadi ahli tajrid. Tapi perlu berjaga-jaga juga. Ha, ini Allah nak hendak mengajar dia. Ada orang dipaksa oleh Allah, dan seseorang itu tidak boleh memaksa diri dia untuk ke makam tajrid. Jikalau dia masih di makam asbab, dia memaksa diri dia di makam tajrid, itu dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu menyatakan itu adalah syahwat al-khafiyah,
syahwat yang tersembunyi. Apa itu syahwat? Apa itu himmah? Syahwat lawannya himmah. Dua-dua maksud yang sama, keinginan, jikalau dibaca terjemahan. Tetapi syahwat ini keinginan yang tidak elok, himmah adalah keinginan yang tinggi menuju kepada Allah yang elok. Yang himmah ini keinginan yang diletak pada tempatnya. Ya, jadi tadi jangan takut rezeki datang esok atau apa tidak datang apa. Rezeki sudah ditetapkan selagi kita bernyawa, selagi itu ada rezeki. Rezeki putus apabila seseorang itu mati. Saya tak ada rezeki hari ini. Tak ada rezeki? Dah meninggal? Ramai orang cakap itu, saya tak ada rezeki hari ini. Apa tak ada rezeki? Udara yang kau hisap, tarik ni oksigen free, itu rezeki. Mata kau dapat melihat lagi, itu rezeki. Seseorang habis rezeki dia bila meninggal dunia. Itu habis rezeki dia. Kemudian kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa amma tajaruddu anil asbab wa dukhulu fiha fahuma maqaman yuqimullahu fihima min ibadihi man yasha faman uqima fi tajarrudi fa'alayhi biquwwatil yaqin wasi'atis sadri wa mulazamatil ibadah wa amma tajarrudu anil asbab. Sedangkan masalah melepaskan diri daripada sebab-sebab dan keterikatan, wadduhul fiha fahuma maqaman yuqimullahu fihima, merupakan, dan keterikatan dengan sebab merupakan dua kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Mayasya, seseorang yang berada pada kedudukan lepas dari sebab, lepas daripada sebab-sebab, maka ia harus memiliki keyakinan yang kuat, dada yang lapang, dan selalu senantiasa beribadah. Apa ini orang yang terlepas daripada ikatan sebab? Itulah ahli tajrid. Ahli tajrid ni apa? Ahli tajrid melihat kepada kekuasaan Allah, yeah? Pada hukum alam. Hukum alam apa? Saya kerja, saya dapat rezeki. Dia tidak lihat dia kerja. Dia jalan saja dia kerja. Tapi Allah yang memberi dia rezeki. Bukan kerana aku kerja ni aku dapat rezeki. Itu ahli tajrid. Dia jalankan aja. Dia jalankan dia. Seperti contoh, nak minum, minum. Bismillah. Tapi bukan ahli tajrid. Mereka menyatakan, bukan kerana saya angkat, saya minum ni, hilang dahaga. Tidak, Allah yang menghilangkan dahaga. Bukan kerana saya angkat ni, saya dapat minum. Tidak, Allah yang menggerakkan saya dan saya dapat masuk minum. Berapa ramai yang begini meninggal? Ada yang tak sebab begini meninggal? Ada tak? Ada. Ahli tajrid dia tidak mengikut hukum alam. Dia tidak melihat hukum alam tu di atas apa-apa. Pekerjaannya itu hukum alam. Saya buat ni ikut logika. Angkat, minum, pasti kan? Pasti minum, hilang dahaga. Ikut hukum alam lah. Tetapi ahli tajrid tidak. Allah yang menghilangkan dahaga ku. Kalau hendak lihat, kalau hendak tahu tentang ahli tajrid, baca kitab Minhajul Abidin oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu. Ahli tajrid. Ada seorang para awliya Allah, dia berjalan, dia challenge pada diri dia nafsu. Tajrid ni untuk menghilangkan nafsu kita. Dia challenge, dia kata apa? Aku tidak akan minum, aku tidak akan makan. Jikalau rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, pasti aku akan minum. Aku tidak akan buka mulut aku sehingga orang atau siapa yang memaksa aku untuk masukkan air dalam mulut aku, bukan atas usaha dia sendiri. Ini ahli tajrid. Tetapi mereka bekerja macam biasa. Cuma kadang-kadang mereka nak test kebesaran Allah. Boleh ke nak test Allah, kebesaran Allah? Allah dah maha besar. Bukankah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk tunjukkan kebesaran Allah, dan Nabi Ibrahim menyatakan maksud ayat itu bukannya dia tidak yakin, tetapi untuk menguatkan lagi.
Begitu juga para awliya Allah dan Nabi Ibrahim, burung-burung kan, di satu gunung sini, satu gunung sini, disepakan, kemudian Allah menjadikan satu, kemudian terbang menjadi burung. Ah, itu dia. Jadi ini semua dalil ada dalam Al-Quran. Tasawuf ni mengikut Al-Quran dan hadis. Kemudian seorang waliullah ni berjalan, dan apa dia lakukan? Dia baring di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir yang panas, dia baring. Sehingga beberapa waktu ada satu kafilah ni, ada yang menyatakan tentera, ada yang menyatakan kafilah, rombongan, bukan rombongan makcik kia, rombongan apa, rombongan dagang. Berjalan, kemudian tiba-tiba melihat, ada satu lelaki ni dah mati ke pingsan ni? Dia lihat, lelaki ni pingsan. Bangunkan dia, kejut dia. Dia matikan diri. Dari kitab Minhajul Abidin. Dia matikan diri. Kemudian orang ini bangun. Nak kasih air. Bangunkan dia. Kasih air. Tahu. Dia tekan-tekan mulut orang ni. Orang yang wali ni ketap mulut dia. Sampai dipaksa buka, orang ni pun tuangkan air dalam mulut dia. Dia minum, dia bangun dan dia ketawa. Orang ketua kafilah rombongan ni terperanjat. Kau gila ke apa? Maksud ayat tu. Maksud riwayat tu dalam bahasa Arab ni. Kau dah kenapa? Tadi kau dah setengah mati, sekarang kau ketawa. Dia ceritakan, aku nak lihat kebesaran Allah. Aku telah berjanji, aku tidak akan buka mulut aku kalau memang rezeki aku. Kalau dah memang ajal, ajal. Kalau dah memang rezeki aku, Allah akan datangkan orang untuk buka mulut aku sendiri dan memaksa aku masukkan air ke dalam mulut aku. Benar. Belum ajal dia. Dan dia betul dapat itu. Ada lagi satu orang. Apakah makan? Makanan ini mengenyangkan kita? Tidak. Allah yang mengenyangkan. Dalam kitab Minhajul Abidin juga disebut, seorang lelaki ni, dia tidak makan dan dia tidak minum. Tidak ada bekalan langsung. Jalan di padang pasir, panas, terik, sehingga badan dia lemah. Kemudian dia minta untuk dikembalikan tenaganya kerana dia nak beribadah. Minta makanan ataupun apa begitulah. Ada satu suara, engkau nak makanan ataupun kau nak tenaga untuk ibadah? Dia kata, aku nak tenaga untuk ibadah. Daripada sini kita lihat seperti kalam Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, makanan cukuplah seseorang itu, anak Adam makan untuk menegakkan tulang sulbinya, tulang belakangnya ini. Untuk apa? Untuk beribadah. Bukan untuk tidur, bukan untuk melepak, untuk beribadah. Jadi apa yang wali Allah ini minta, suara ini kata, kau nak makan dan minuman ataupun kau nak ibadah? Kalau kau nak tenaga. Kalau kita minta apa? Makan minum lah kan. Bezalah ahli asbab dengan ahli tajrid. Wali Allah ini minta tenaga. Makan untuk tenaga, minum untuk tenaga. Zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Zainal Umar bin Khattab pernah menunjukkan tongkatnya kepada perut seorang Islam ini. Zaman khalifah, kekhalifahan Zainal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa ini perut buncit? Islam bukan ini. Jaga-jaga dengan perut. Segala penyakit datang daripada perut. Penyakit hati pun datang daripada perut. Penyakit fizikal pun datang daripada perut. Jadi wali Allah ini minta tenaga. Diberikan tenaga, dapatlah dia beribadah. Rasa seperti sudah makan dan minum, hilang semuanya. Dapat tenaga kembali. Ini ahli tajrid. Mereka, apa yang mereka perlu lakukan? Ahli tajrid ini tidak semestinya wali Allah. Kena jaga baik-baik. Tapi menuju ke arah kesolehan dan ke arah ma'rifatullah, ahli tajrid. Jadi selagi belum betul-betul musyahadah kepada Allah dengan sebenarnya, ma'rifah kepada Allah dengan sebenarnya, maka musyahadah ni menyaksikan kebesaran Allah dengan mata hati, tif'ul ma'ani, mata hati dengan benar-benar musyahadah kepada Allah, maka perlu hati-hati. Kerana apa? Kerana itulah seorang yang berada pada kedudukan tajrid, lepas dari sebab-sebab, maka ia harus memiliki keyakinan yang kuat, dada yang lapang, dan selalu senantiasa beribadah. Surah At-Talaq ini saya beri contoh antara tafsiran ahli tajrid dan tafsiran ahli asbab. Surah At-Talaq, wa may yataqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah,
Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Maksudnya itulah. Jadi kita senantiasa memudahkan urusan orang. Selalu tak kita tengok kita kena bantu orang, jadi Allah pun nanti mudahkan kita. Betul atau tidak? Betul. Bagus. Itu makam asbab, ahli asbab. Ahli tajrid, penafsiran mereka, Allah memudahkan urusan, jadi mereka senantiasa bertakwa kepada Allah supaya Allah memudahkan urusan mereka, urusan mereka untuk lebih dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Bukan untuk urusan masuk syurga ataupun neraka, bukan untuk urusan dunia-dunia, hal dunia. Jauhlah dunia. Kalau syurga neraka pun mereka sudah tidak heran, seperti kata para awliya Allah, Rabiatul Adawiyah dan sebagainya, jikalau Allah itu meletakkan aku ke dalam neraka, maka kalau itu membuat kekasih aku redha, yakni Allah Jalla Jalaluh, maka aku redha masuk ke dalam neraka. Ada berani kita macam tu? Ini orang-orang ahli tajrid yang sudah tinggi, sudah musyahadah kepada Allah. Maka tafsiran ahli tajrid pula kepada urusan itu, memudahkan urusan, urusan untuk sampai dekat kepada Allah, seperti Allah tidak berjisim, tidak berjirim, seperti ala-ala di pangkuan Allah, hendak meletakkan kepala di pangkuan Allah, di rahmatnya Allah. Itu dia. Kalau untuk orang biasa, saya sedekah, jadi Allah tambah lagi suratul Baqarah, kan? Tidak salah. Jangan memaksa pula orang yang asbab ini yang saya sebut tadi, hendak paksa diri ke makam tajrid. Dan jikalau orang pula di makam tajrid, ada yang terus hendak turun menjadi ahli asbab. Kata para ulama, itu dia telah menjatuhkan diri dia daripada kelas atas, turun balik kepada kelas bawahan. Sebab itu keyakinan kena kuat, ibadah kena kuat, dada kena lapang. Dan untuk orang yang baru-baru hendak jalan menuju kepada Allah, diharamkan oleh para ulama untuk meninggalkan kerja-kerja asbab-asbab. Diharamkan kerana takut keimanan boleh goyang, putus harap dengan rahmat Allah. Sedangkan Allah sebut rahmati wasi'a kulli syai', dan rahmat aku meliputi segala sesuatu. Dan murka Allah ni, rahmat Allah ni datang dulu sebelum murka Allah. Jadi kenapa kita nak menyusahkan diri kita? Maka jikalau dalam makam asbab, tetap di makam asbab, tapi ada peningkatan. Bagaimana seseorang itu jikalau tidak dipaksa oleh Allah boleh sampai ke makam tajrid dengan mempunyai guru? Guru apa? Guru macam ini belajar kuliah? Tidak. Dengan mempunyai syekh tariqah, syekh dalam berbai'ah, tasawuf, yang menunjukkan jalan kerohanian. Bukan belajar di YouTube, bukan saja duduk begini, bagus duduk begini menimba ilmu, tetapi perlu ada satu syekh yang mentadbir, seorang murabbi, seorang mursyid, mentadbir dan menunjukkan jalan. Zikir berapa, zikir berapa, selawat berapa satu hari, mentadbir jalan kerohanian dia, dan macam-macam lagi. Itu kata para ulama, Imam Ghazali, seseorang yang menuju kepada Allah tetapi tidak mempunyai seorang guru, seorang mursyid. Dan kata para ulama muktabar juga, ridwanullahu anhum ajma'in, maka orang yang menuju kepada Allah tanpa guru mursyid atau murabbi itu seumpama orang yang, seorang buta yang jalan terkapai-kapai, terlanggar sini, tersandung sini. Berapa ramai di sini, ambil daripada habib-habib, ambil daripada syekh-syekh, ambil daripada maulana-maulana, ustaz-ustaz daripada YouTube, zikir-zikir sebulan aja, kemudian hilang. Macam mana nak sampai ke tajrid? Itu baru zikir, ini jalan rohani lagi. Macam mana boleh tidak ada guru? Jikalau ulama lain, mereka tegas, mereka sehingga katakan bodoh orang yang tidak mempunyai guru. Mereka tekan lagi suara lebih tinggi daripada saya, bodoh orang yang tidak ada guru. Tunggu apa lagi? Cari guru rohani. Bagaimana hendak sampai kepada Allah jika tidak ada guru? Belajar? Oh, berapa ramai yang kecundang, berapa ramai yang astaghfirullahalazim, tetapi di dalam kepala nampak muka Yusof Ishak. Macam mana boleh Yusof Ishak? Duit Singapura Yusof Ishak. Sebab apa? Disebut siapa nak rezeki,
Istighfar. Siapa nak rezeki? Istighfar. Jadi dia istighfar untuk apa? Rezeki. Siapa nak rezeki? Salawat. Siapa nak rezeki? Salawat. Sedangkan orang yang mempunyai guru, dia akan istighfar bukan untuk rezeki, tetapi kerana mengakui dosanya sendiri, memperhambakan diri. Orang yang mempunyai guru berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk rezeki, tetapi untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah orang-orang yang bertarikat yang mempunyai guru, mereka lah termasuk di dalam ayat Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan mereka lah orang-orang alladzina yadhkurunallaha, mereka lah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, diri, duduk dan juga baring. Berapa ramai orang yang tidak bertarikat apabila duduk teringat spot rim motor, duduk teringat spot rim kereta, skirting rumah, macam-macam bil, duduk termenung sendiri tengok TikTok, tetapi Allah dalam dada ini tidak Allah, Allah, Allahu, Allahu la ilaha illallah. Tapi berapa ramai kita lihat orang-orang tarikat termasuk dalam ayat yang saya sebut tadi, diri, duduk dan juga baring, mereka sentiasa berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil jalan. Kawan berbual, mereka dengar. Kawan berbual, tapi mulut mereka sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah orang-orang yang mempunyai guru. Beza orang-orang yang tariqah ini. Tariqah maksudnya bukan tariqah yang saya kata sarban tinggi-tinggi, bukan, pakaian biasa. Tariqah ini jalan menuju kepada Allah, dan jalan itu perlu ada guru. Kita kalau pergi masuk hutan, ada tak kita ambil guide? Pergi Gunung Ledang nak trekking, pergi Mount Kinabalu, Gunung Kinabalu, ada tak guide? Guide dia siapa? Orang Dayak. Nak naik gunung yang zahir kita boleh nampak pun boleh sesat, ini kan pula jalan kepada Allah yang kita, Allah itu maha ghaib. Kita tidak mahu ada guide yang sudah mukasyafah, yang sudah ma'rifah kepada Allah, yang sudah mengenal Allah. Kita boleh ambil guide Dayak untuk jalan di dalam hutan yang kita boleh nampak, tetapi jalan yang sangat ghaib, yang kita sendiri belum tahu pasti jalan itu bagaimana, kita tidak mahu ada guide. Ini guna hukum logika. Guna hukum logika. Sudah saya sebut kata-kata ulama tadi, ulama sudah menyebut kena ada guru. Jadi itu makam tajrid. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, doakan insyaAllah lagi 2 minggu lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya di sini, dan dapatlah kita amalkan. Itu tajrid. Kalau masuk ahli asbab nanti lambat lagi, sudah mau masuk zuhur, kita akhiri dengan tasbih kafarah surah al-asr. Bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim, rabbana taqabbal minna innaka as-samiu al-'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Sallallahu 'alaihi wa sallam Muhammad wa 'alaihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil 'alamin, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.